warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ami Malang. Kali ini saya akan berbagi resep bikin hakau atau crystal dumpling ya. Ini bahan isiannya, ini udang yang sudah saya cincang ya. Terus ada wortel, ada water chestnut atau mata ya. Ada daun bawang. Kita bumbuin dulu. Garam, merica, tepung jagung, oke, kita tumis. Siapkan wajan, kasih minyak. Udah panas, kita masukkan dulu wortelnya, matanya, ini harum, masukkan udangnya. Beri sedikit air. Kasih sedikit garam. Sedikit merica. Oke, cukup, matikan api. Kita pindahkan. Sambil bumbu dingin ya. Nah, ini adalah 80 gram tepung gandum. Dan ini adalah 40 gram tepung tapioka ya. Kita jadikan satu. Kemudian ditambah 1/4 sendok teh garam. Ratakan. Dan ini adalah air 180 ml. Kita tuangkan. Dan kita aduk.
karena masih panas kita diamkan dulu ya, sekitar 10 menit. Baru nanti kita uleni kembali. Nah, sudah 10 menit. Kita tambahin minyak 2 sendok teh. 2 sendok teh ya. Ini pastikan tangannya cuci bersih karena butuh nguleni ini ya. Bismillah. Nah, ini udah kalis. Nah, kita nggak lengket. Kita ke tahap berikutnya. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, harus bulat yang sama seperti ini ya. Mari kita masuk tahap berikutnya. Kita sisihkan sebagian. Saya kasih tepung tapioka ya. Dan ini sebelum dioleskan di tepung tapiokanya tadi. Bismillah.
makannya. Jadinya seperti ini. Pindah tempat karena agak sulitnya kalau yang tadi. Nah, oleskan sedikit. Harus menggunakan perasaan ya. Berulang-ulang. Oke, tahap mengisinya ya. Bismillah. Pelan-pelan. Ini tidak seulet food itu ya, yang dumpling biasa ya. Nah, ini air sudah mendidih. Kalau kalian menggunakan panci biasa, tutupnya harus dikasih kain ya, karena ini kita steam selama 20 menit. Bismillah, kita buka.
Alhamdulillah sukses, hasilnya cantik. Inilah hakau atau kristal dumpling ya. Hasilnya cantik, alhamdulillah. Aduh, tadi ada yang lupa ya, pas ngebungkusnya itu kalau ada tiba-tiba berlubang karena ini sulit sekali saat masih mentah ya, itu bisa ditempelin sama tepung yang masih ada, sama adonan yang masih ada ya. Untuk sausnya kalian suka-suka selera juga ya, mau saus tomat, mau sambal seperti ini boleh. Oke, sekian resep dari saya, hakau atau kristal dumpling ya. Masalah isian sesuka selera kalian. Oke, matur sembah nuwun, semoga bermanfaat resep dari saya hari ini. Monggo dicoba. Wassalam, Ami Malang. Setelah dingin seperti ini, saya masukkan kotak dan besok buat sarapan. Buat sarapan Pak Bos juga. Dan rasanya itu betul-betul enak.